Suasana tengah malam di pintu keluar Terminal Pasir Hayam Cianjur terlihat sepi. Yang ada hanya parkir angkutan elep ke berbagai jurusan di wilayah Kabupaten Cianjur Selatan, teman-teman. Ada yang ke Sindang Barang, ada yang ke Cijati, dan juga ke Cidaun ini. Untuk yang ke Sindang Barang 24 jam, yang Cidaun juga sama. Nah, ini teman-teman, sebelum masuk ke elep, kita kopi hitam dulu. Kalau perjalanan sampai Cidaun ditempuh berapa jam, ah, kira-kira? 5 jam. 5 jam. Jauh juga ya? Sama Sindang Barang jalurnya sempitan mana? Sama, cuma kelewat Sindang Barang. Oh, kelewat. Berarti ini paling mentok kali ya? Iya, paling mentok. Pinggir laut? Pinggir laut. Wala. Ini yang elep Cijati berangkat. Ya, teman-teman. Sekarang saya ganti elep. Jadi ganti pula tujuan, tidak jadi ke Cidaun, melainkan saya ke Pagelaran. Karena akses jalur yang saya tuju itu ternyata bukan jalur yang ke Cidaun, teman-teman. Tanjakan Lemah Ngendut namanya. Nah, tadi saya tanya sama salah satu kru dari angkutan elep yang ada di pasar Terminal Pasir Hayam. Oh, itu lewatnya bukan lewat Cidaun, tapi lewatnya yang elep ke Pagelaran ini. Nah, ini teman-teman elep yang akan saya naiki ke Pagelaran. Nanti saya turun di Pagelaran, sambung lagi yang ke arah Ciwedey. Elep Cijati, teman-teman. Jalan apa kenalan kerennya mah? Iyo toh. Kalau orang bisa orang bapak ini, iya. Ekstrim itu tanjakan. Kok itu tanjakan itu dari sini nanjak apa turun, ah? Dari sini nanjak. Oh, pas berarti ya? Iya, mau naik dari sini nanjak. Oh, dari Ciwedey malah turun ya? Iya, dari Ciwedey turun. Oh. Banyak elep kayak gini juga. Banyak, ah? 24 jam apa enggak? 24 jam enggak? Enggak. Jam-jaman. Terakhir jam berapa kalau udah habis itu, ah? Tahu tuh elepnya sedikit itu. Ada 10 malah elepnya. Jalannya emang masih tanah itu, Lemah Lendut ya? Separuhan sih sebagian, jalannya jelek, itu balsa. Gua ada balik kan ya? Itu menurut supir elep Pagelaran, jalan Lemah Lendut itu memang masih rusak, teman-teman. Iya. Tadi saya ketemu sama Akang itu, pas lagi ngetem. Katanya itu bukan naik elep yang ke Cidaun, tapi naik yang ke Pagelaran. Kalau mau ke akses jalan Lemah Nendut, nanti dari Lemah Nendut baru sambung lagi elep yang ke Ciwedey. Alhamdulillah, teman-teman, berkat elepnya muter-muter tadi ternyata ketemu informasi yang jelas. Iya. Ini teman-teman elep yang mau akan saya naiki ke Pagelaran. Berangkat. Kita mau ngincar yang tanjakan Lemah Nendut. Jadi ini nanti di tengah perjalanan sebelum Pagelaran saya over. Lanjut yang ke Ciwedey. Langsung berangkat, teman-teman. Jam berapa? Berapa? Jam 03.16. Laju elepnya ternyata sos, teman-teman. Baru berangkat udah langsung ngacir. Timur yang jalur selatan. Timur yang jalur selatan.
Parip Pam Parip Cianjur Pagelaran 35.000, maaf. Bagi dua. 15. Iya. 35.000 tarifnya. Thank you.
penjara. Pas ajan subuh teman-teman berhenti di pas rasukan negara. Perjalanan berhenti sejenak nih teman-teman. Di Kecamatan Sukanegara, tapi tepatnya di pasar mana saya kurang paham nih teman-teman.
Iya. Berarti di Pagelaran. Jam 5 pas. Sholat yuk. Sholat. Kemudian perjalanan saya setelah turun dari Caleb Pagelaran, saya lanjut ke Ciwidey.